Kerana hari ini ditujukan khas bagi menghargai mereka-mereka yang menghadapi masalah cacat penglihatan. Yeah. Dan banyak aktiviti yang dianjurkan. Ini yang kita kongsikan hari ini sebenarnya. Ha, dan Steven, kita nak tahu juga ya, mengapa tongkat putih disamakan, dikaitkan dengan penglihatan dan sebagainya. Jadi kita ada tetamu yang telah pun berada di sini. Yeah. Jom kita kenalkan. Pertama sekali, kita ada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, Encik Silatul Rahim Dahaman. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga bekas Presiden Lions Club Kuala Lumpur, Encik T.S. Gui. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Khabar baik. Okay. Bang, tadi kita dah kongsikan yang di mana 15 Oktober setiap tahun merupakan Hari Tongkat Putih Sedunia. Dan kali ini kita juga nak bercerita tentang sambutan ataupun Hari Tongkat Putih itu sendiri. Jadi kongsikan apa yang kita fahami tentang Hari Tongkat Putih sedunia ataupun kebangsaan ni. Kongsikan. Ya, terima kasih pertama sekali kerana sudi menjemput Yayasan Orang Buta Malaysia ke studio. Tongkat putih adalah satu alat yang dicipta oleh seorang berbahasa Inggeris yang bernama George Mingham pada tahun 1930. Dan masih diguna hingga ke hari ini. Ya, walaupun ia sebatang tongkat, tetapi peranannya amat besar kepada orang yang tidak dapat melihat. Ya. Pertamanya, ia bertindak sebagai alat pandu arah. Dan yang keduanya, bertindak sebagai alat pengesan objek maupun persekitaran. Dan yang ketiganya, ia memberi isyarat kepada orang di sekeliling kita, khususnya para pemandu, bahawa pembawanya ini adalah orang kurang penglihatan yang mungkin perlukan bantuan atau perlukan sedikit laluan, ya, contohnya melintas jalan dan sebagainya. Jadi dari segi keselamatan, tongkat putih ni juga membantulah, ya. Jika tidak, kita mungkin menghadapi masalah di kawasan awam. Steven, apa yang kita baru dapat tahu ni yang menariknya, mungkin ramai juga tak tahu, kalau mereka memegang tongkat yang semuanya berwarna putih, maknanya mereka memang ada penglihatan yang terbatas. Betul, eh? Dan sekiranya ada jalur merah, jalur merah tu menunjukkan Jika tongkat tu berwarna putih sepenuhnya, maka pembawanya adalah buta langsung atau buta langsung, penuh, eh? Manakala kalau ada jalur merah, itu menunjukkan penggunanya adalah rabun atau mempunyai penglihatan yang sedikitlah. Itulah sedikit pengetahuan untuk penonton-penonton kita dan juga kita sendiri, ya. Kalau nampak, ya, tongkat putih, itu dia maksudnya. Nah, kalau yang jalur merah tu maksudnya. Itu dia. Okey. Sekarang ni kalau kita beralih pada hari sebelum kita nak bersama bercerita tentang Lions Club ni, penglibatan Lions Club bagi Hari Tongkat Putih Sedunia ni. mungkin boleh kongsikan sedikit sambutan ini saban tahun. Ini signifikannya sambutan ataupun Hari Tongkat Putih Sedunia ni. Sebenarnya 15 Oktober setiap tahun disambut oleh kebanyakan pertubuhan mahupun badan-badan yang ada hubung kait dengan OKU penglihatan. Sebab tujuan utamanya untuk mewujudkan kesedaran dan memberi pendidikan kepada orang awam lah, ya, khususnya bagaimana nak membantu orang kurang upaya penglihatan ini dengan dengan kaedah yang betul. Kerana ramai orang awam sebenarnya sudi, ya, memberi bantuan. Cuma yang membataskan mereka adalah kaedah atau teknik yang tidak betul. Yang mungkin boleh membawa kepada ketidakselesaan, ya, kepada orang buta itu sendiri. Ataupun orang buta itu mungkin merasa terhina jika bantuan itu tidak betul, ya. Sebagai contoh, kalau kita nak pimpin orang buta, kita kena benarkan orang buta itu pegang di bahagian siku kita. Ataupun atas sikit pada siku di bahagian lengan kita ni, ya. Dan dia akan berjalan satu tapak di belakang kita. Bukannya seiringan, ya. Jadi dengan cara berjalan satu tapak di belakang, orang buta ini dapat mengesan pergerakan orang yang bantunya tu, ya. Sama ada membelok ke kiri, ke kanan, naik turun dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya, kadang-kadang orang awam ni bantu dengan cara yang tak betul, dengan cara mengheret tongkatnya.
ataupun tolak dari belakang atau itu bukan cara yang betul kan? Dan sebagainya. Jadi dia rasa terhina kerana tongkatnya itu telah digunakan sebagai alat untuk mengheretnya. Ya? Okey. Faham, bagus. Dan kepada Encik T.S. Gui ya. T.S. Gui, nak tanya, sorry. Nak tanya sikit ya, apakah peranan Club Lions Kuala Lumpur ni dalam sambutan dari Tongkat Putih ni? Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Sejahtera kepada semua penonton. Saya berasa gembira bahawa Lions Club Kuala Lumpur host sebuah klub yang tertua di Malaysia, bertubuh sejak tahun 1959, dan Leos Club di Breakfast Asia College. Diberi peluang mencari rakan penganjur dalam program hari ini. Senantiasa pihak Lions Club mengambil peranan ini sebagai satu tanggungjawab sosial, menghargai warga ini buta, dan meneruskan supaya meneruskan program ini dapat membantu mereka dan mencari lebih berdiri kali dan dihormati oleh jelata. Selagi juga Lions Club berharap masyarakat akan bersifat inklusif dan menghormati hak mereka mencari warga negara Malaysia. Okey, dan berbalik pada Cik Selatu sendiri, apa yang diharapkan daripada penganjuran ataupun sambutan Hari Tongkat Putih Sedunia ataupun Kebangsaan ini sendiri? Ya, jadi sebenarnya pada hari ini kita ada sambutan Hari Tongkat Putih Peringkat Kebangsaan ya, di Wisma YMCA Brickfields, Kuala Lumpur. Dan Yayasan Rambutan Malaysia bersama-sama dengan Lions Club KL Host dan juga Brickfield Asia College dan Leo Club untuk Brickfield Asia College ni mengadakan pemeriksaan mata secara percuma kepada orang awam. Ya. Jadi kita jemputlah orang awam datang beramai-ramai ke Wisma YMCA antara jam 9 hingga 9 pagi hingga 1 tengah hari, di mana pemeriksaan mata akan diadakan secara percuma oleh optometris yang kita undang khas daripada Lions Club Kuala Lumpur ini. Dan kita juga ada bengkel tentang kesedaran tongkat putih tadilah ya. Dan kaedah-kaedah membantu orang-orang kurang upaya penglihatan ni dengan teknik yang betul. Dan kita hari ini fokus program kita ini kepada para belia, para pelajar dan para ibu bapa atau keluarga yang ingin ya membantu atau ingin mendekati golongan OKU penglihatan ni dari dengan lebih dekat dan dengan harapan yang mereka ini akan menjadi ejen di dalam masyarakat dan memberi pendidikan kepada masyarakatnya keseluruhan di negara inilah. Jadi yang Cik Selatu ya, apa message yang mungkin yang nak disampaikan kepada penonton kita supaya lebih prihatin sebenarnya terhadap mereka dia sama ada laluan motosikal ataupun dalam tren ataupun macam-macam lagi untuk memberi peluang kepada mereka yang terbatas penglihatannya. Mesej saya selalunya beginilah. Saya sebagai OKU penglihatan sejak usia 5 tahun. Sentiasa ya, dan juga sebagai pemimpin dalam komuniti OKU penglihatan ni sentiasa mengharapkan yang masyarakat bersifat inklusif. Artinya golongan-golongan terpinggir seperti OKU penglihatan ini diberi peluang yang sama rata dan dihormati sebagai manusia biasa. Yang membezakan OKU dengan bukan OKU hanyalah dari segi penglihatan. Tapi dari segi hati, perasaan, minda dan fizikal yang lain adalah 100% sama. Kita mengharapkan yang ahli ni komuniti dan masyarakat sekeliling bersifat lebih prihatin. Misalnya tidak
menyalahgunakan laluan laluan timbul yang berwarna kuning yang dipasang di tepi-tepi jalan itu untuk meletak gerai, kerusi, meja, motosikal, basikal, pasu bunga dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang masyarakat tidak memahami garisan kuning yang dipasang di tepi-tepi jalan ini adalah untuk pandu arah kepada orang buta. Mereka menganggap ini adalah satu hiasan ya di, di tepi jalan. Tetapi walau bagaimanapun, saya rasa pada hari ini sudah ramai ya kita komuniti kita yang memahami. Cuma kita perlu terus memperbanyakkan program-program kesedaran seperti begini. Baik. Ya. Yang yang secara berterusan lah. Baik. Terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Selatu Rahim dan juga CG TS Go. Terima kasih di atas penglibatan Lions Club juga sebagai rakan penganjur bagi Hari Tongkat Putih. Itulah dia ya. Kerja-kerja yang sangat murni.